Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pilihan tersangka official. Hari ini kita kembali hunting bus Padang Jakarta atau yang berangkat dari terminal pilihan Batu Sangkar tujuan Jabodetabek, Bandung. Karena hari ini info yang kita dapat ada driver viral, satu-satunya driver wanita di trayek Padang Jakarta, yakninya Uni Sylvia Chanchan. Makanya hari ini admin sengaja meliput keberangkatan bus-bus tujuan Padang Jakarta. Ada NPM V02 trip kedua setelah sempat berpalama karena insiden di daerah Jambi. Jadi kaca sebelah kanan habis semua, kesambar truk. Semoga selamat sampai ke tujuan. Kita tunggu. Ya, sudah kelihatan MPM Nan Kandung. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Karena info yang kita dapat kemarin, driver cewek yang bawa Nan Kandung, satu haluan, luar biasa juga skillnya Uni Sylvia Chanchan ini. Untuk pertama kali sejak Uni Sylvia Chanchan ini bergabung di MPM, masuk ke Batu Sangkar, ada Bang Iwan Kutai. Uni, sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Akhirnya. Iya, kemarin malam ngecek Uni itu ke mana. Iya, oh iya. Iya, jawaban. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini trip kedua ya. Trip keempat. Sampai. Itu pertama masuk Batu Sangkar, Kak. Ah, ini perdana ya. Perdana Batu Sangkar. Kampung. Oh, pulang kampung. Pulang kampung. Sebelumnya di Oto Laju Prima. Laju Prima sebelumnya di untuk Pancang. Penonton. Mengisi waktu libur, Uni Chanchan juga aktif di TikTok ini. Oh, bisa dibilang iya, artis TikTok. Bukan artis, supir. Tapi kemarin kan dulu aku kolaborasi ya, dengan ya, aku minta, Rosa Lawi. Ya, selamat jalan, semoga besok. Iya. Oke, lanjut. Ya, kita duduk. Ya. Ini mau ke TikTok jago nih. Kalau kata-kata, Kak. Awak kata-kata. Beginilah keseharinya Uni ini, begitu ramah dengan siapapun. MPM Nan Kandung 748. Jadi kalau ketemu di jalan, jangan lupa kedip manjanya teman-teman. Driver wanita pertama di trayek Jakarta Padang Jakarta.
Bang. Ya gini nomor ayo lah satu ini sih lagi prima kan Uni. Hai. Ini sudah hampir satu bulan di udah kurang lebih ya, mungkin YouTuber lain sudah bertanya tetapi tidak ada salahnya kami di Batu Sanggar juga ingin tahu ya, boleh. Apa motivasi Uni bergabung di MPM ini? Apa yang membuat Uni tertarik untuk ke M? Ya. Apa karena satu kampung? Bendera kuning. Sama bendera kuning. Kedua, karena pengen pulang kampung, bisa ketemu keluarga. Jadi kalau waktu libur bisa pulang ke rumah ya, ketemu keluarga. Lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat dengan keluarga. Waktu Jambi kan susah untuk ketemu. Iya. Yeah. Jadi Uni ini asli orang Batu Bule. Orang Lintau. Oke Uni, semoga lancar perjalanannya. Iya. Semoga lancar perjalanannya. Amin, makasih banyak doanya. Betah di MPM. Amin. Oke, siap. Karena sudah keburu waktu, jadi kita tidak bisa ngobrol lama-lama. Semoga sukses Uni Chan-Chan. Semoga nanti kita bisa tanya-tanya lebih banyak lagi dengan Uni Chan-Chan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Oke, kita cukupkan dulu video kita hari ini karena sepertinya ini bus terakhir yang dari Batu Sanggar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.